Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Kedatangan tamu nih. Ini belum ada 1 jam. Baru berapa menit paling? Paling 20 menitan lah baru datang ini. Ini sepeda produknya Elemen ya. Iya, ini Elemen, Elemen Polize. Kalau di sini bilangnya Police, bukan Polize. Kita cek ya, ayo. Kita cek dari atas saja. Ini grip no brand ya, kayaknya punya United. Kalau aku belum ngerti aslinya, aku bilang no brand aja lah. Ini no brand. Ini shifter pakai Acera, mantep nih. Acera ori ya ini ya, bukan bukan seperti grip apa shifter shifter biasa yang harga seratusan itu. Ini shifter Acera plus handle ini. 8 speed, alloy full alloy, juga Acera 8 speed. Ini ada belnya, stem pakai wag. Ini pendek. Cincin ini pakai Neko, ada 4 spacernya cincin. Fork pakai XCM. Forknya tadi udah aku coba, mantep ini forknya. Nyala hidup ini, bisa untuk V-brake juga. Fork udah, kita lanjut ke frame ya. Frame ini ori, catnya masih cat ori hitam ini, belum belum cat ulang. Ini aluminium ya. Taper, taper apa sih taper? Bukan taper apa? Oversize tanem, bukan taper. Kalau taper kan bawahnya besar, lupa. Oversize model tanem, atas bawah ukuran sama. Seat post ini kita cek ukurannya. Biasanya 27,2 ini kayaknya. Agak kecil ini. Ini seat clamp pakai Yuno, ori Yuno ya. Ini ada tulisannya Yuno. Ini crank pakai Shimano triple. Kita tes. Loh, ikut muter itu. Bannya tempel. Coba lagi buat mainan sekali-kali. Wih, ikut muter. Loh, ikut muter. Oke. Tadi sampai ini ya. FD pakai Acera juga ya. Ori Acera ini. Acera, kita cek. Iya, Acera. Triple. Ini belakang pakai 8 speed 42. Ini pakai apa ini? Pakai res apa pakai Oxo atau pakai apa ini kita cek. Oh, pakai merek Gear X. Gear X 8 speed 42, 11 42T. RD ini pakai Acera ya. Acera semua ini grup CT berarti. Ini orangnya dikasih Gotling karena 42. Kita kasih Gotling. Ini hub rehab pakai merek apa kita lihat. Pakai Joytech ya, warna merah anodes. Warna merah, lubang ini berapa? 32 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 kali 2, 32. Rotor itu pakai no brand lah rotornya. Tidak ada tulisannya ya. Ini tadi aku lihat Tektro, ini pakai Tektro. Kuat lah kalau Tektro. Perawatan gampang ini, kabel luar semua kok. Kabel luar perawatan gampang. Apalagi pakai Tektro itu sip lah. Pelek pakai Strummer, lubang 32 ini peleknya kayak 3,2-an lah apa 3,5 gitu lebarnya, lupa aku. Ban pakai Kenda Quest ini ya, biar ringan di jalan katanya. Pedal alloy. Oke, ini harusnya sih masih banyak yang mau aku review lah. Dari saddle ini belum, ini saddle ori polished. Cuma ini udah ada adan ini. Tidak baik lah kalau mau ngomong-ngomong, tidak terlalu dengar nanti. Udah adan asar ini. Speedometer juga belum aku review tadi. Oke, sementara gitu dulu, udah adan. Salam modifikasi dari garasi. Bye bosku.